Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku ada di farmhouse guys. Jadi kalian sudah tahu farmhouse itu di mana, dan orang botang itu pasti sudah tahu. Jadi aku di sini instan kuah komplit itu harganya 15.000 guys. Sama apa tadi ya, sushi roll itu tadi sushi roll apa namanya, spicy sushi chicken guys. Nah jadi jangan terus videoku sampai habis ya guys ya. Gak ada chicken spicy sushi, adanya beef sushi. Beef itu berapaan? Maksudnya satu roll gitu beefnya yang mana? Gak ada namanya, ada beef itu pakai sambal atau mayonnaise. Oke. Maaf. Berapa ini? Mana sih? Gak ada di sini. Ini gak ada ini. Jadi kita sudah hidangan kita sudah sampailah ke kita. Ya, oke. Apa ini? Oh no. Orang lapar, sorry ya guys ya. Lapar. Orang lapar disuruh review. Aduh. Oke guys, jadi ini adalah makanan yang sudah aku pesan tadi. Sebenarnya aku sih sebenarnya lapar guys. Pas lagi keadaan lapar, nggak tahu karena aku kegiatan hari ini penuh. Dan di sini adalah makanan steak chicken. Steak chicken ini bukan apa ya, kayak ibaratnya steak itu daging sapi, daging ayam yang dibuat oleh chefnya. Di sini ada aku pesan 3 nasi dan satu lagi mie. Itu mie buat aku sendiri guys. Sebenarnya itu mie apa ya namanya? Gak tahu, pokoknya namanya mie noodle apa gitu guys. Lalu di sini ada sushi guys. Wow, ada sushi. Isinya adalah daging sapi guys. Jadi di situ harganya murah guys. Kalian bisa mampir ke farmhouse ini deh guys, di Bontang. Kalian sudah pernah, mungkin orang Bontang sudah pernah ke sini ya. Di sini ada namanya sushi roll. Sushi roll ini adalah ibaratnya ini guys. Apa? Makanan Jepang ya, Japanese food. Oke, mungkin kali ini mungkin ini aja aku akhiri. Jarang-jarang kan guys aku akhiri pakai voice aja karena kebetulan aku lagi lapar. Thank you for watching the episode. Tonton terus video aku tiap minggunya, and thank you.